cuci dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup terbuka. Jadi masyarakat atau teman-teman yang berbeda dan juga aspirasi bank jateng yang dibuat awal pengelola perusahaan kita. Kita paling mulainya selesai. Ada juga hotel yang dibuat BKP dengan baju kebunuh dengan negara kesukuran saya program itu saya sampaikan Pak Pun apa tiga macam macam dia ada berapa waktu alhamdulillah seperti kalau bonus seperti ini ya tapi bagi saya mungkin sebaliknya coba sikap anda terhadap pemerintah itu tadi baru saya manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk menggali bagaimana langkah-langkah dalam penerapan KCP dan juga prinsip kehati-hatian dalam perusahaan ini bisa kita lakukan. Hal ini perlu saya tegaskan karena keberadaan UMD harus dapat memberikan multiplier effect yang besar bagi perekonomian masyarakat. Ini bapak sekalian, bahwa kita ini pengangguran ini masih cukup besar. Jadi masih banyak. Jadi kalau UMD hanya bekerja di dalam kotak UMD tidak memberikan dampak ganda multiplier effect pada yang lain, berarti itu juga belum maksimal. Ini banyak, seperti di CMJT, kemudian juga di SPHC dan juga SPJT. Banyak kita di menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terhormat Bapak. Kemudian dari Kapolda Jawa Tengah dan Profesor Rusdiati, perlu kami laporkan kepada Bapak Sekda bahwa dasar pelaksanaan kegiatan pengelolaan hukum ini selanjutnya adalah paparan oleh narasumber. Untuk itu, acara kami selesai untuk persiapan. Terima kasih.